السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله وجي الشكر كتابا جاتك انسلالوك الله سبحانه وتعالى hari ini. Allah masih memberikan kembali kesempatan untuk kita semuanya melaksanakan ibadah di pagi hari ini, mengawali hari dengan beribadah, semoga menjadi awal keberkahan untuk kita semua. Allah turunkan keberkahannya untuk kita. Dan pagi ini Insya Allah kita akan melanjutkan kembali kajian Al Qur'an masih surat Nuh, ya. Surat Nuh Oke. Okay. Ayat kelima Kita baca dulu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية كلمة. {قال رب. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم جعلوا آذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا واسررت لهم اصرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمدد

جنات ويجعل لكم أنهارا ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا نورا وجعل شمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا wow. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا panjang tapi insya Allah enggak panjang sih keterangannya ini ayat yang tadi kita baca Allah memberikan gambaran pada kita semua tentang upaya dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh Nah, seperti apa? Nah, yang disampaikan di ayat tadi mulai dari ayat kelima adalah keluhan dari Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh mengeluh kepada Allah tentang dakwah yang dijalaninya. Seperti apa beliau menyampaikan dakwah, mengajak manusia untuk menyembah Allah, dan seperti apa tanggapan kaumnya nah ini memberikan gambaran tentunya khususnya pada kita semuanya terutama kepada para da'i ad-da'i ilallah orang-orang yang mengajak manusia untuk dekat pada Allah untuk kembali kepada Allah untuk mengikuti jalan Allah, bahwa jalan dakwah itu bukan jalan yang mudah. Ya, jalan dakwah mengajak manusia untuk kembali kepada Allah itu bukan jalan yang mudah, ya. Mari kita lihat seperti apa Nabi Nuh ini mengeluh kepada Allah. Ya, jadi beliau menyampaikan keluhannya hanya kepada Allah saja. Itu jadi mengeluhkan kehidupan jika kepada manusia itu tentunya dilarang ya mengeluhkan sesuatu yang sulit kehidupannya yang merasa dirasa susah begitu tetapi kalau kita mengeluh kepada Allah tidak apa-apa ya kalau mau mengeluh kepada Allah man. jadi tidak boleh mengeluh kecuali hanya kepada Allah kalau merasa ujian yang Allah berikan terlalu berat Ya sampaikan saja Pada Allah Jangan ngeluh kepada manusia Apalagi yang dikeluhkan urusan dunia Bab kata Nabi Siapa yang di pagi hari Sudah mengeluhkan kesusahan dunianya kepada manusia lainnya Berarti dia sedang mengeluhkan Tuhannya itu siapa yang mengeluh karena kesulitan dunianya di pagi hari, berarti di pagi hari itu dia sudah benci dengan Tuhannya. Itu kenapa? Kan hidupnya yang mengatur adalah Allah Tuhannya. <tuh> nah, jadi tapi kalau kita mengeluh pada Allah, silakan. Itu ya keluhkan semua itu kepada Allah saja. Ayo hey, kita lihat ya Di ayat kelima ini Nabi Nuh berkata Qala Rabbi Ini da'autu Qawmi Laylan Wa nahara Qala Nabi Nuh berkata Rabbi ya Tuhanku Ini sesungguhnya Aku da'utu. Da aku telah mengajak Aku telah menyeru Kaumi kaumku laylan malam hari wa naharon dan siang hari Artinya apa? Saya telah mengajak kaumku ya Allah gitu, Sepanjang waktu siang dan malam begitu Dan kaumku yang dimaksud adalah Ahlul ardi kulluhum yauma izin Kaumnya Nabi Nuh saat itu adalah seluruh penduduk bumi yang ada. Lailan wa nahara di malam hari dan di siang hari. Kenapa? Izba' dunnas la yumkinuhul ittisalu bihim illa lailan. Sebab sebahagian orang, sebahagian manusia ada yang tidak memungkinkan bagi Nuh, bagi Nabi Nuh untuk menyeru mereka menghubungi mereka kecuali di malam hari begitu ada yang di siang harinya sibuk dengan bekerja nabi nuh hanya mungkin mengajak mereka dan mendatanginya di malam hari itu dilakukan oleh beliau gitu siang dan malam tidak kena lelah berarti kan tidak ada jam kerjanya itu hmm. sebagai seorang nabi gitu. nabi nuh melakukan seperti itu jadi bukan 8 jam berarti jam kerjanya itu. Ya. Gitu dan bukan karena panggilan. Nah, ini bedanya ya. <laughs> Yang betul-betul dai ilallah itu ya seperti beginilah begitu. Ya panggilan karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu. Tugas kerasulan beliau begitu tidak menunggu panggilan untuk ceramah tetapi datang itu pada kaumnya, mendatangi kaumnya, bahkan satu persatu didatangi itu door to door oleh Nabi Nuh. Itu ya, mengenalkan mereka kepada Allah, tidak kenal lelah, berbagai cara ditempuhnya <tuh> siang dan malam, tak kenal lelah. Nah, ya, dibayar berapa Nabi Nuh? Kira-kira ada yang bayar? Enggak ada, Pak. Ya, tidak ada. Nabi Nuh melakukan itu bukan karena bayaran, tanpa sedikit pun, tanpa sepeser pun. Bahkan yang ada, lihat nanti seperti apa respon kaumnya itu. Ketika mereka diajak untuk mengikuti dakwahnya, menyembah Allah semata. Ya seperti apa kaumnya ini? Falam yazidhum du'ai illa firara Nah ini keluhannya itu Ya Allah Siang malam saya dakwah Mengajak kaumku itu Tak kenal lelah Tapi apa yang terjadi? Falam yazidhum du'ai Ternyata seruanku itu tidak menambah kepada mereka Illa firoro Kecuali mereka semakin bertambah jauh Lari dari kebenaran itu Ya Allah ya Seperti itulah yang terjadi Itu Nabi Nuh mengeluhkan keadaan kaumnya Bahwa falam yazidhum du'ai iyahum ilal imani bik Wa ibadatika wahdaka Illa firaran minni wa mimma bahwa ajakanku itu ya Allah dakwahku kepada mereka untuk beriman kepadamu dan menyembahmu semata tidak menambah mereka kecuali mereka semakin berlari jauh gitu semakin jauh dariku dan dari ajakanku itu <tuh> terus apalagi lihat lanjutannya ya mengeluh ya keluhan dari nabi nuh ini lanjutannya wa inni kullama da'utuhum da litaghfira lahum wa inni dan sesungguhnya aku ya allah kullama da'utuhum da setiap kali aku mengajak mereka untuk menyembahmu untuk beriman kepadamu sehingga harapannya kalau mereka beriman litaghfirolahum agar engkau mau mengampuni dosa-dosa mereka sebelumnya di mana mereka sudah menyekutukanmu menyembah selainmu apa yang terjadi ketika Nabi Nuh mengajak mereka untuk itu agar mereka kembali kepada Allah ja'alu asabi'ahum fi adhanihim ternyata mereka menjadikan jari-jari mereka di telinganya memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya untuk apa? supaya mereka tidak mendengar apa yang aku katakan <tuh> bahkan mereka menutupkan bajunya ke wajah mereka mereka sudah muak gitu melihat wajahku ya Allah bosan begitu lagi-lagi nu lagi-lagi Nu gitu. dengan dakwahnya itu Masya Allah ya sampai segitunya loh. nih kaumnya ini luar biasa wa was istikbara dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat begitu Masya Allah ya seperti itulah itu apa dakwah yang harus dijalani oleh Nabi Nuh pantas kalau Nabi Nuh ini termasuk nabi yang diberi gelar ulul azmi itu orang-orang yang memiliki keteguhan hati luar biasa sabarnya begitu ya walaupun sempat mengeluh mengeluh kepada Allah tapi setelah itu tidak berhenti Ya, nabi Nuh tidak pernah mengajukan diri untuk risen jadi nabi. Enggak <tuh> kuat ya Allah gitu. <tuh> ya, saya resign aja dah, jadi rasul gitu. Enggak itu. 950 tahun dakwahnya. Masya Allah <tuh> <tuh> Jadi mereka itu seperti itu kaumnya Nabi Nuh ya. tuh ya. Wa asarru ala syirki wal kufri israran. Mereka terus saja dalam perbuatan syiriknya dan menyombongkan diri dengan kesombongan yang luar biasa. Begitu, kesombongan apa tidak mau menerima kebenaran? Karena pengertian sombong itu adalah: wa Hukwah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain." Itu orang sombong. Nah, jadi kaumnya Nabi Nuh ini sombong, dianggap sombongnya itu bukan karena mereka itu kaya raya, hidup mewah, tidak, tetapi sombongnya itu karena tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh dan meremehkan itu. Meremehkan Nabi Nuh. Gitu sampai tutup telinga, tutup wajah, luar biasa, ya. Itu mana ada sekarang penceramah yang menghadapi tantangan sampai seperti itu kan nggak ada. Ya. Itu paling banter penceramahnya datang jamaahnya sedikit ya, itu. Nah, ada seperti Nabi Nuh begitu. <tuh> Jadi luar biasa tantangannya ya. Kemudian apa lagi? Summa kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka ya Rabb kepada iman dengan cara terang-terangan begitu Summa lahum wa lahum israra Dan kemudian sesungguhnya aku telah umumkan kepada mereka dan aku rahasiakan kepada mereka. Maksudnya apa? Makna dari dua ayat ini adalah bahwa berbagai cara, berbagai metode dalam menyampaikan dakwah sudah ditempuh oleh Nabi Nuh itu, ya. Sudah ditempuh. Dari mulai jiharon, terang-terangan menyampaikan kepada mereka bahkan itu secara terbuka secara rahasia sesuai dengan kelompok orangnya ketika beramai-ramai Nabi Nuh sampaikan berarti secara terang-terangan termasuk ada yang secara rahasia yang didatangi ke rumah-rumahnya satu-satu begitu ya tapi semua itu belum menunjukkan hasil ya, yang memuaskan begitu. ya belum, itu belum menemukan hasil yang memuaskan dakwahnya. Ini tetap saja mereka itu seperti itu. Nah, jadi apakah Nabi Nuh dianggap gagal dalam berdakwah? Karena seperti itu kondisinya. Apakah beliau ini gagal sebagai seorang nabi? Ya, tidak, karena kewajiban seorang nabi itu bukan memberi hidayah, tetapi kewajibannya hanya menyampaikan, tablikan, menyampaikan urusan kemudian kaumnya menerima dakwahnya atau tidak, mereka mendapatkan hidayah karena sebab dakwahnya atau tidak itu adalah haknya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Hmm. Jadi kesuksesan seorang dai itu ya ukurannya bukan banyak atau sedikitnya yang mengikuti dia, ya itu. Tetapi seberapa jauh dia menyampaikan tugasnya sebagai seorang dai itu? Apakah yang dia lakukan itu betul-betul? Itu adalah murni sebagai tugas seorang dai gitu murni karena Allah atau karena apa nah itulah yang menjadi ukurannya kesuksesannya itu ya uh, jadi bukan diukur dari seberapa banyak pengikutnya belum tentu itu banyak pengikutnya terus dianggap sukses nah makanya Nabi nuh nggak boleh kita terus mengatakan berarti Nabi nuh gagal itu ya, dalam berdakwah tidak ya tidak karena sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah sudah melaksanakan tugasnya sebagai seorang rasul dan akhirnya apa yang terjadi ketika kaumnya Nabi Nuh ini berpuluh-puluh tahun bahkan bukan berpuluh tahun ya ratusan tahun itu didakwahi oleh Nabi Nuh dan mereka terus saja begitu terus saja dalam kemaksiatannya, terus saja dalam perilaku syiriknya. Apa yang terjadi? Allah cabut kenikmatan dari mereka. Ini pelajaran buat kita. Allah cabut kenikmatan dari mereka. Dalam bentuk apa? Allah berikan mereka kemarau panjang, ditahan air hujan dari langit. Allah jadikan perempuan-perempuan mereka mandul tidak bisa melahirkan keturunan. Berapa lama? Empat puluh tahun lamanya. Ya, kemarau empat puluh tahun, Pak. Enggak ada hujan. Bayangkan, coba. Enggak ada hujan. Sekian bulan aja repot. Enggak ya. ada air. Itu. Ini empat puluh tahun ya pasti merasa kesulitan lah mereka itu sampai akhirnya mengadu kepada Nabi Nuh lalu apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh ketika mereka mengeluhkan keadaan itu nah jadi ketika ketika merasakan sulit urusan dunia mah tetap datangnya ke Nabi lagi gitu. ya. Yeah. sama di zaman Nabi Muhammad juga begitu ya ketika Allah itu hukum Orang-orang Mekah ini dengan kemarau panjang, ya, datangnya ke Nabi Muhammad ketika Bani Israel diuji oleh Allah itu dengan kemarau panjang, ya, datangnya ke Nabi Musa, tetap Nabi juga yang diandalkan. Datangnya ke Nabi Nuh ketika urusan dunia mereka merasa sulit. Nah, maka apa yang diperintahkan oleh Nabi Nuh berikutnya? fakultus رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غفارا. Maka aku katakan kepada mereka, استغفروا رَبَّكُمْ Mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Pada Allah, Tuhan yang telah menciptakan kalian. Tuhan yang mengatur hidup kalian. Tuhan yang selama ini memberi rezeki pada kalian Tuhan satu-satunya yang menurunkan hujan Tuh. Yang menjadikan perempuan-perempuan itu Memiliki keturunan Dia itu bukan yang lain Minta ampunlah kalian padanya Innahu kana gofara Karena sesungguhnya dia itu adalah zat yang maha pengampun Kalau kalian melakukan itu Yursilis samaa alaikum midrara. maka niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat itu Allah akan turunkan hujan dengan deras ya lalu apalagi wa bi wabanin dan membanyakan harta dan anak-anak kalian kalau hujan sudah turun, maka bumi ini akan subur. Banyak tanaman, pepohonan yang bisa dimakan. Sehingga itu menjadi sumber penghasilan kalian. Dan dengan itu kalian terus bisa menambah harta kekayaan kalian. Wabanin dan juga anak-anak kalian. Artinya apa? Niscaya kalau kalian mau minta ampun pada Allah Tuhan kalian itu... Allah akan jadikan perempuan-perempuan kalian itu tidak lagi mandul. Pasti Allah jadikan mereka subur lagi itu berketurunan. Sehingga kalian memiliki anak yang banyak wa lakum jannati wa lakum Dan Allah pasti menjadikan untuk kalian kebun-kebun dan mengadakan pula untuk kalian Sungai-sungai yang mengalir deras, syaratnya apa tadi? Jaminan yang ditawarkan ini diturunkan hujan, diberikan harta berlimpah, diberi keturunan, serta kesuburan lainnya. Syaratnya apa? Cuma satu, apa istighfar? Mohon ampun saja berarti berarti apa yang terjadi menimpa mereka penyebabnya apa dosa itu dosa mereka maka solusinya adalah istighfar mohon ampun pada Allah makanya Imam Al Hasan Al Basri setiap kali ada datang orang mengeluhkan keadaan dirinya kepada beliau, yang mengeluhkan soal keturunan, yang mengeluhkan soal rezeki, yang mengeluhkan soal anaknya, yang mengeluhkan soal keluarganya, semua keluhan-keluhan yang disampaikan itu jawaban Imam Hasan Al-Basri hanya satu perbanyaklah istighfar, udah. Ya, nasehatnya cuma itu saja. Ya. yang ngeluh gak punya anak keturunan istighfar yang banyak, itu yang ngeluh urusan rezeki istighfar yang banyak, semua cuma satu jawabannya itu, ya, ya berarti kalau kita merasa menyadari Nih, dalam hidup kita, secara pribadi ataupun secara komunal, hari ini yang merasakan susah pribadinya, yang merasakan susah negerinya, siapa yang menjadikan keadaan itu seperti ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira apa penyebabnya dosa kita? Berarti solusinya apa? istighfar ya kita harus sadar begitu berarti mungkin selama ini sudah jauh dari jalannya Allah itu dari cara-cara hidup yang diridhoi oleh Allah ya nah, itu maka solusinya adalah istighfar itu makanya ketika terjadi kemarau panjang itu yang disyariatkan adalah solat istisqa, yang itu diawali dengan berpuasa tiga hari sambil memperbanyak istighfar. Mohon ampun pada Allah, ya. Mohon ampun pada Allah, nah, jadi termasuk ya dalam urusan pribadi. Kalau kita merasa banyak masalah, gitu dalam urusan hidupnya ya, berarti perbanyak istighfar, sehingga Nabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli daikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ada tiga jaminan yang disampaikan Rasul sallallahu Siapa yang lazim, siapa yang gemar beristighfar. Itu. Istighfar bukan hanya rutinitas kebiasaan sebagai wirid bacaan yang dibaca setelah sholat hafalan habis sholat bukan tapi istighfar yang betul-betul tulus dari hatinya mengakui kesalahannya dan mohon ampun pada Allah Tuhannya gitu bukan sedang membacakan hafalan istighfar habis sholat begitu di mana lisannya menyatakan astagfirullahal tapi hatinya kemana mana ya, itu kan berarti sedang baca hafalan itu mah ya bukan sedang minta ampun itu itu tapi istighfar yang betul itu bahwa istighfarnya itu dari hatinya pada saat dia mengucapkan astagfirullahal ingat dosanya itu ingat dosanya ya Allah saya banyak dosa Ampuni dosa saya, begitu. Nah, kalau itu yang dilakukan, siapa yang lazim beristighfar kepada Allah, kata Nabi, maka pasti Allah akan jadikan dari setiap kesulitannya itu kelapangan. Allah akan jadikan dari setiap masalahnya jalan keluar dan Allah pasti akan berikan ia rezeki dari arah yang tidak pernah ia duga. Tiga itu jaminannya. Ya. Diberikan jalan keluar dari masalah hidupnya. Diberikan kelapangan dari kesempitannya. Akan diberikan rezeki dari arah yang tidak pernah ia duga. Apa tadi kuncinya? Istighfar istighfar. Ya. Nah kalau diri merasa saya mah kayaknya nggak punya salah, istighfarlah. Karena itu justru, ya mohon ampunlah karena dirimu tidak bisa menemukan kesalahanmu sendiri. Kata Imam Al Ghazali, tidak ada manusia paling dungu selain orang yang tidak bisa menemukan kesalahan dirinya ya, bodoh sekali itu manusia itu kalau dia tidak bisa menemukan kesalahan dirinya <tuh> ya siapa sih yang nggak bersih gitu yang sudah bersih dari dosa hari ini tidak ada ya. Rasulullah saja dalam sehari lebih dari seratus kali istighfarnya. Mohon ampun pada Allah, pada Rasul, apa dosanya? Sudah dijaga oleh Allah, dijamin diampuni dosa, Dijamin masuk sorga, tapi masih banyak istighfar. Kita dosa jelas tiap hari, ibadah belum tentu diterima. Ya. Dijamin sorga juga enggak, istighfarnya merasa cukup dengan habis sholat tiga kali. Ya Allah, itu, -itu juga hatinya lalai. Ya. Aduh, ya Allah, ayo lah kita perbanyak istighfar kalau begitu ya mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan kita keadaan keluarga kita keadaan negeri kita ini pak ayo, yeah. ayo gitu. ajak, ya ayo itu ajak istighfar masal gitu nggak harus rame-rame di satu tempat karena belum tentu tulus kalau rame-rame mah bisa jadi nangisnya karena malu yang lain nangis itu ya dah nah. itu mendingan itu di rumah masing-masing, nah ya. Bangun tengah malam, tahajud minta ampun. Nah, coba, kalau itu dilakukan oleh jutaan umat Islam di Indonesia, ini ya, yakin apa yang dijanjikan Rasulullah SAW tadi itu pasti akan kita lihat. itu Kenyataannya, gak mungkin apa yang disampaikan Rasulullah itu bohong, ya. baik. <tuh> Nah jadi itu yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Malakum la tarjunallillahi wa qara. Mengapa kalian tidak percaya akan kebesaran Allah? Sehingga terus saja dalam kesyirikan, dalam kekafiran. Padahal waqad khalaqakum Antwara jadi ayat-ayat ini Walaupun secara khusus ayat ini ditujukan untuk kaumnya Nabi Nuh Saat itu Tetapi pesan-pesan yang ada di dalamnya juga ditujukan untuk kita Jadi kepada manusia-manusia Yang menunjukkan dalam hidupnya seakan-akan mereka ini hidup bukan diatur oleh Tuhannya seakan-akan mereka bisa mengatur hidupnya sendiri sehingga tidak merasa perlu untuk bergantung kepada Allah sehingga jauh dari ibadah itu nggak pernah merasa butuh beribadah kepada Allah maka ayat ini mengajak kita semua itu yang menunjukkan hidup seperti itu ayo coba renungkan pikirkan tafakurlah dari mana kalian berasal itu Nah, maka diajak kita untuk memikirkan itu. Sungguh, Dia, Allah yang telah menciptakan kalian dalam beberapa tingkatan kejadian di dalam perut ibu itu. Siapa memangnya yang menjadikan manusia dari setetes air mani yang hina itu? Terus berubah jadi segumpal darah, berubah jadi segumpal daging berubah terus membentuk tubuh ya diberi tulang kulit urat-urat saraf lengkap sampai setelah utuh bentuk manusia diberikan ruh hidup sampai sekarang ini siapa yang menjadikan itu kalau bukan Allah tidak ada ya, tidak ada ya itulah maksudnya tuh pada tingkat kejadian itu yang bertahap di dalam perut ibu itu kan nggak ujuk-ujuk jadi manusia nah, itu sembilan bulan lamanya yang umum itu bahkan ada yang lebih dari itu. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa Alam tarau Tidakkah engkau perhatikan? Tidakkah kalian melihat dengan mata kalian? Bagaimana Allah telah menciptakan tujuh langit bertingkat-tingkat? Langit yang kita tahu adalah yang ada di atas permukaan bumi kita. Langit yang terbentang luas, yang kokoh, tidak ada retak sedikit pun itu yang berdiri tanpa tiang penopang ke bawah ya itu tapi kokoh menjadi atap bagi bumi ini dan ada tujuh lapisan langit itu ya yang menjadi tempatnya para malaikat di sana <tuh> dimana kita baru akan menyadari betapa kokohnya langit bumi ini senanti saat kiamat terjadi ketika ditiup sangkakala itu maka langit-langit itu akan terbelah bahkan bukan hanya terbelah tetapi akan meleleh sehingga para malaikat akan turun nanti kan hari ini kita tidak tidak nggak melihat itu bahkan mungkin kita tidak menyadari langit itu yang mana sampai hari ini kita nggak tahu ya, hakikatnya langit itu <tuh> Nah, Allah lah yang telah menjadikan itu bukan yang lain, ya bukan yang lain. <tuh> nah, Saboasa samawat ada tujuh tingkatan di mana kata Rasulullah nih pak jarak. Nah, kenapa disebut tiba kok bertingkat? Sebab lapisan langit itu ada jarak antara langit pertama dengan langit kedua, ketiga sampai ketujuh kan dalam peristiwa mi'raj itu kan? Nah, diceritakan begitu. Nah, dimana di mana pintu-pintunya itu, wallahu alam tentunya, ya hanya Rasul yang tahu tuh yang pada saat peristiwa Mi'raj itu. Dan kata Nabi, jarak antara langit itu, langit pertama ke langit kedua dan seterusnya antara langit satu dengan lainnya itu jaraknya adalah perjalanan 500 tahun. Kalau itu ditempuh itu dengan kemampuan manusia ya Allah nggak keumuran dong ya itu keumuran untuk mencapai langit pertama aja berarti itu keburu nggak ada kitanya ya, makanya hakikat yang disebut langit sekali lagi wallahu alam itu wallahu alam <tuh> nah, tetapi Allah menjelaskan itu itu bahwa <tuh> ada langit itu yang menjadi atap bagi bumi ini. Lalu apalagi? Nah, jadi ini adalah mengajak kita untuk melihat dengan mata kepala betapa Allah itu telah menjadikan kenikmatan begitu rupa bagi kita manusia. Wa ja'alal fihinna nuran wa ja'alasy-syamsa sirajan dan bukankah Allah telah menciptakan pada langit bulan sebagai cahaya, dan menjadikan matahari sebagai pelita yang terang benderang luar biasa? Siapa kalau bukan Allah? Tidak ada. Apakah ada selain Allah yang mengakui bahwa Dialah yang menciptakan matahari, atau Dia yang menerbitkan matahari setiap pagi itu dan tenggelam ke barat? Adakah selain Allah yang mengakui bahwa dialah yang memunculkan rembulan di malam hari itu? Ya, tidak ada. Hanya Allah yang menyatakan itu di Al-Quran. Ya, kita menemukan itu. Dan Al-Quran isinya wahyu murni dari Allah, pencipta langit bumi ini. Ya, kalau kita nggak percaya dengan itu, terus mau kepada siapa lagi kita percaya? Nah, nah. Jadi, yang diharapkan apa ya kalau kalian menyadari semua itu? Yang menciptakan kalian itu Allah, yang menjadikan bumi langit, dan semua ini Allah yang menjadikan sistem itu. Apa alam di bumi ini terus terjaga sehingga setiap hari matahari terbit, setiap malam itu terus terbit rembulan, yaitu menjadi nikmat yang tak terhingga buat kita manusia. Nah, kalau kalian mengakui semua itu adalah Allah, kenapa tidak mau menyembahnya? Ini gitu. Ya, kenapa tidak mau menyembahnya? Ke sana arahnya itu. Wallahu ambatakum minal ardi dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah seperti tumbuh-tumbuhan. Apa nih maksudnya? Hmm? wa Allah akan menumbuhkan Wallahu Allah ambatakum minal ardina nabata id aslukum min turab wa nutf aidan aljiza itu al mukawwan minat turab kenapa Allah nyatakan Allah kali Allah tumbuhkan kalian dari bumi seperti tumbuhan karena asal kita ini berasal dari air mani air mani itu asalnya dari mana dari saripati makanan makanan itu dari mana asalnya dari tumbuhan tanaman yang tumbuh di bumi di tanah dari itulah kita berasal begitu itu maknanya ya karena nggak ada manusia satupun yang lahirnya terus tumbuh dari bawah tanah seperti tumbuhan kan Ya semua terlahir dari perut ibunya lah. Begitu maksudnya itu. Jadi khalaq tukum tushbihun nabat. Itu wahia ala nizami fil hayati wan nama. Yaitu kam aku ciptakan kalian itu menyerupai tumbuhnya tumbuhan. Maknanya begitu. Dalam hal apa? Dalam hal pengaturan serta perkembangan hidupnya, pertumbuhannya itu seperti hanya pohon tumbuhan dari mulai ditanam biji hanya biji lalu mulai tumbuh tunas kecil ke atas kan dan sh, lunak begitu belum punya kekuatan apa-apa makin besar makin tinggi makin tinggi makin kuat rantingnya kan lalu berdahan berdaun berbuah begitu juga manusia tumbuh, berkembang, mulai lahir, ya, lembek tubuhnya, nggak punya kekuatan kan? Orang baru lahir, boro-boro bisa lari, tengkur aja nggak bisa, itu. Matanya melek juga nggak bisa lihat, itu. Baru beberapa hari, mah. tapi terus kan tumbuh dia, bisa duduk, bisa berdiri makin kuat tuh kakinya ya begitu pula ya manusia seperti Allah menumbuhkan tumbuhan. Apakah akan selamanya seperti itu? Makin kuat, makin kuat, makin kuat? Tidak. Ya. Tidak akan selamanya. Apa setelah itu yang terjadi? Summa yu'idukum Lalu kemudian setelah tiba masanya Ajal yang Allah tetapkan Pasti semuanya akan Allah kembalikan ke dalam tanah Ya Balik lagi kita ke tanah Ke asal kita Itu makanya Di surat Toha itu disampaikan bahwa Inna <tuh> <tuh> Apa itu, tuh Minha khalaqnakum Wafiha nu'idukum Wa nukhrijukum tarotan ukhra. ayat ini sunnah Pak dibaca kalau kita ikut mengantarkan jenazah dikubur sunnah supaya mendapatkan kesunahan mengubur kalau tidak kita ikut nguruk itu jenazah dengan tanah maka cukup menaburkan dengan tangan tiga kali sambil membacakan ayat itu surat toha itu Minha khalaqnakum Dari tanah kami ciptakan kalian Wafiha nu'idukum Dan ke dalam tanah juga kami kembalikan kalian Waminha nukhrijukum tarotan ukhro Dan juga dari dalam tanah kami akan mengeluarkan kalian sekali lagi Kapan? Nanti saat dibangkitkan seperti hanya yang disampaikan di ayat ini. Gitu wa dan nanti pada hari kiamat Allah akan mengeluarkan kalian dengan proses yang pasti. Wallahu ja'ala lakumul dan Allah menjadikan bumi ini untukmu bagaikan hamparan yang luas sehingga kita itu merasakan tenang berada di atasnya kan berjalan baik jalan kaki atau purban kendaraan untuk apa tujuannya litas luku Subulang fijaja supaya kamu bisa menjalani jalan-jalan yang luas di bumi ini menempuh perjalanan berbagai uh, tujuan begitu dengan tenang ya baik yang berkendaraan darat, laut, udara, gitu. kalian bisa menempuh itu bahkan di surat al muluk mah itu kita diperintahkan nah, berjalanlah ke seluruh penjuru bumi ini kan nah, tujuan utamanya apa untuk melihat dan menyaksikan kebesaran ciptaan allah gitu. jadi kalau kita jalan-jalan itu berarti jangan hanya semata-mata untuk mencari kesenangan, Pak. Tapi jadikan hadirkan tujuannya itu adalah untuk uh, menyaksikan melihat tanda kebesaran Allah. Itu <tuh> jadi apa nih pelajarannya atau kandungan utamanya dari ayat 5 sampai dengan ayat 20 ini yang pertama Menggambarkan jalan yang benar dalam melaksanakan dakwah, yakni dibangun atas dasar kesabaran dan dilakukan dengan berbagai cara. Berarti, seorang dai itu harus cerdas. Itu berarti, ya, dia harus paham, memahami keadaan siapa jamaahnya, audiensnya sehingga punya cara punya metode itu cara ini nggak nah, cocok ganti cara lain nah, harus begitu ya ini pelajarannya nih sebetulnya ya buat kita <tuh> cara lain jadi berbagai cara dalam berdakwah itu seperti Nabi Nuh yang kedua menjelaskan adanya kebencian orang-orang musyrik terhadap ajaran tauhid dan orang-orang yang bertauhid. Kebencian kaum nabi nuh ditunjukkan dengan sikap mereka. Bagaimana tadi sikapnya? Hah? Mereka menutup telinga mereka sehingga tidak mendengar, menutup wajah mereka sehingga tidak dapat melihat nabi nuh dan mereka menyombongkan diri sehingga sedikit pun tidak melihat kelebihan pada diri Nabi Nuh itu. Kalau orang sombong itu ya pandangannya tidak bisa melihat kelebihan orang lain walaupun dia melihat itu. Ya, itu orang sombong, nggak mau gitu. Tidak mau ada orang lain yang dia anggap itu lebih hebat dari dia. Gitu. Nah kesombongan itu yang ditujukan oleh kaumnya Nabi Nuh. Ketiga, menggunakan hikmah dalam berdakwah. Karena Nabi Nuh saat melihat kaumnya menginginkan dunia, ia memberi arahan kepada mereka agar mereka banyak beristighfar supaya mereka diberikan harta dan anak keturunan, ya. Jadi Lalu yang keempat, sebagian ulama beristinbat menetapkan dari ayat di atas bahwa Siapa yang menginginkan harta dan anak keturunan hendaklah ia memperbanyak istighfar siang dan malam dan jangan merasa bosan niscaya Allah memberinya harta dan anak keturunan nih itu ya itu jadi nggak perlu mengkonsumsi makanan-makanan tertentu gitu ya belum tentu ngaruh itu banyak makan kurma muda gitu. supaya subur ya mungkin itu salah satu tapi yang lebih penting adalah ya, itu karena yang memberikan keturunan itu siapa Allah ya Allah ya hmm. nah jadi ada empat poin ya pak ya itu soal kesimpulannya cuma sedikit dari berapa ayat itu berarti lima 15 ya dari ayat 5 sampai ayat 20 Alhamdulillah ya Alamin ada yang mau ditanyakan atau menambahkan? Terkait hmm. dengan istiqomah itu, orang sudah sangat lama tidak terjadi sekali satu hari. Kemudian apakah memang itu atasan angka atau jumlah istiqomah itu? Karena saya uh, baca ini yang dipikir Pak Ida, itu kan istiqomah itu kan sebenarnya tidak ada 100 itu bukan batasan dan itu bukan hanya satu keterangan Pak. dalam riwayat lain disebutkan Nabi tidak membaca istighfar di satu majelis gitu. Kecuali atau beliau istighfar minimal 70 gitu dalam keterangan lain. Ya dalam riwayat lain seperti itu sehingga para ulama menyimpulkan 70 100 itu bukan batasan. Dan bukan berarti maksimal begitu. Ya kalau Rasulullah saja seperti itu sebanyak itu, kita lebih layak dan pantas lebih banyak lagi kan begitu. Nah, harusnya ya harus lebih banyak lagi kalau kita karena dosanya udah jelas ya nggak ada nggak ada batasan dan tidak ada larangan gitu tidak ada larangan untuk memperbanyak istighfar mana buktinya ya nabi sendiri yang menyampaikan man lazimal istighfar tadi siapa yang gemar beristighfar kan tidak ada batasan di situ silahkan perbanyak begitu termasuk ayat tadi istighfiru rabbakum innahu kana ghafara Nah, dan jaminan yang diberikan itu setelah beristighfar itu juga tidak menunjukkan jumlah. Intinya semakin banyak kita beristighfar insyaallah akan semakin banyak kebaikan yang akan kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk dengan zikir-zikir juga ya. Rangkaian zikir pagi itu kan yang menyusun para ulama. <tuh> Jadi artinya itu bukan hal yang baku kita mau mengikuti jumlah yang ada di situ ya silahkan tidak juga tidak apa-apa misalnya bacanya subhanallah wa bihamdi ada dakhalki dan seterusnya seratus kali tapi kita nggak sempat nggak bisa bisanya tiga kali ya udah tiga kali juga tidak apa-apa Itu ya hmm, ya Ya, ada di ayat Qurannya pak uh -huh. ya penghitungan tahunnya wallahu alam ya tidak disebutkan tetapi ayat Al Qur'an yang menyebutkan waktu itu jadi kalau di Qurannya kan disebutnya seribu tahun kurang dari lima puluh kan begitu ya nah, seribu tahun kurang dari lima puluh berarti kan 950 tahun nah, nah apakah perhitungan saat itu sudah ada? Ya mungkin sudah ada gitu Ya sudah ada Kalau perhitungan tahun mah sudah Sudah dikenal Hanya dengan metode apa? Wallahualam nah, ya, Kita tidak tidak tahu tuh Dengan metode apa <tuh> Tetapi kan dari perhitungan apa fenomena matahari dan bulan nah, sebetulnya itu sudah memberikan apa eh, satu sarana untuk manusia bisa menentukan waktu ya jadi matahari dan bulan dari dulu sudah berjalan seperti itu pasti ya patokannya itu juga sama hanya mungkin metodenya yang berbeda kalau di sekarang kita mengenal ada ilmu hisab, ada astronomi ya. As, bukan astrologi ya. <laughs> astronomi gitu. Ada ilmu hisab juga, ada ilmu falak. Itu. Nah, dulu juga pastinya ada sesuai dengan perkembangan zamannya, tetapi patokannya tetap hanya dua, matahari dan bulan. Karena disebutkan di Quran itu Allah menciptakan keduanya lita'lamu adada sini nawal hisab supaya kalian dapat mengetahui hitungan tahun itu dan hisab perhitungan waktu. Gitu. Jadi tetap patokannya matahari dan bulan yang dijadikan hitungan itu. Ya berarti kurang lebih ya sama aja berarti ya kalau matahari <tuh> waktunya. Ya walaupun misteri sebetulnya ya Misteri gimana? Ya waktu itu kan setiap harinya sama 24 jam Tetapi yang kita rasakan Apakah Bapak Ibu merasakan atau tidak Kalau misalnya sekarang ini kok rasanya Hari itu lebih cepat begitu Perjalanannya Atau di lain waktu Bapak ibu merasakan kayaknya waktu ini berjalan lambat begitu. Kadang merasa cepat gitu ya. Nah, kalau lagi susah gitu atau kalian lagi nunggu orang tuh kayaknya lama banget nih. Padahal kan waktunya sama gitu. Ya itu juga ya misterilah ya. Ya Allah Subhanahu wa taala itu dan kata Nabi salah satu di antara ciri dekatnya kiamat itu kan nah berlipatnya waktu. Artinya makin cepat dirasakan waktu itu. Ya, dan kita merasakan itu ya. Itu kayaknya setahun setahunnya cepat banget. itu, <tuh> alam bisawab. Seperti itu pak ya. ya. Cukup ya. Kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.